Oke, Vivian, oke. Konsep pernikahan tidak berpindah-pindah. Iya. Lanjut. Hati. Tadi udah dapet tempatnya di Bali. Ya, itu nanti. Ya, pokoknya kalau masa pernikahan nanti bakalan kita update. Tuh juga gak mungkin diam-diam juga pasti ketahuan kalian kan. Jadi enak aja. Kalau Bali itu tempat liburan, nanti tanggal 28 saya juga kerja ke Bali soalnya. Harus belajar nikah itu. Tanggal 28 saya emang kerja ke Bali. Kerja di Bali sambil survei. Iya. Loh, survei kan enggak ada salahnya, ya kan? Yang perlu disurvei itu KAYE nanti. KPK, Ombudsman, Komnas HAM itu harus disurvei. PR. Iya. SPBU nanti. Iya. Saya minta ini, Cipian Thomas Kang Setia. Ketika saya ya, jujur saya orangnya emosinya agak labil walaupun saya seorang seniman, tapi mama saya ya, pesan dari tante saya, dari dia ya, pokoknya harus tahan diri. Ini kita lagi menghadapi masalah yang dimana memang kalau ya sebenarnya bukan masalah juga, tapi biasanya kalau kendati itu lama ya, lama. Jadi ya apa, harus sabar, harus diikutin aja. Ikutin arusnya aja, jangan dilawan. Tuh, ya. Tidak menghalangi mereka loh. Kalau misalnya Tuhan bilang tanda tangan hari ini, ya besok dia diundang lagi. Tapi kapan? Nanti. Jadi tuh. Besok bisa pemerintah. Kok kayaknya masih yang lebih kebutuhan dibanding kita loh. Tante kayaknya udah ketawa-tawa ya nih. Untuk tempatnya pengennya kira-kira di Bali. Ngomongin pengennya di Bali udah. Kenapa bisa milih di Bali sih? Habis kalau Depok biar jauh dari kalian. Biar jauh dari kalian. Kalau kan pengen diundang banyak. Udah.